saya mendengar waktu itu di kami itu ada suatu universitas yang namanya adalah UIJI, dan saya sendiri juga tidak tahu di bentuknya bagaimana UIJI itu. Namun tadi saya dijelaskan oleh Bapak Rektor, kira-kira UIJI ternyata bentuknya adalah secara digital, sehingga setelah mendapat penjelasan, saya baru jelas bahwa rupanya kampus UIJI itu ya seperti ini gitu loh. Saya pikir dulu bentuknya kampus itu seperti yang pernah saya alami, yang luas dan dengan mahasiswa yang cukup banyak, dengan dosen yang begitu banyak, dengan perpustakaan yang begitu luas begitu, dengan lengkap dengan parkir-parkir kendaraan, lengkap dengan lapangan-lapangan olahraga. Setelah saya datang ke tempat ini, saya jadi sangat surprise. Rupanya dengan adanya sistem yang baru yang dilakukan secara digital ini, rupanya tidak memerlukan ruang yang seperti itu gitu. Nah, ini yang saya sangat surprise bagi saya, dan ternyata ini justru bisa menampung mahasiswa yang mungkin lebih banyak daripada yang ada sekarang ini, karena dia tidak dibatasi dengan ruangan atau mungkin ruang untuk kuliah dan sebagainya itu. Kemudian tadi Bapak Rektor juga menyampaikan bahwa akan dibuat film mengenai profil Lafran Pane. Itu kami atas nama keluarga menyatakan terima kasih atas dibuatnya ini. Jadi selama ini memang belum pernah mengenai profil Lafran Pane itu sendiri, belum pernah dibuat. Nah, ini kami sangat setuju atas nama keluarga, dan kebetulan mungkin dari keluarga Lafran Pane yang ahli warisnya ada 3, itu yang sekarang saat ini tinggal saya sendiri, sehingga saya atas nama keluarga bisa menyetujui untuk pembuatan profil Lafran Pane ini, dan kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah dan akan membuat film ini.